apa yang menariknya, waktu pindah kubur tu, jenazah kawan-kawan Rosti Dobi ni ada dia punya tulang, gigi, rambut, tapi Rosti Dobi ni kubur dia kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti dijanjikan, pada 1 Ogos saya akan memulakan konten yang pertama. Siapakah tokoh tersebut? Sebelum saya pergi lebih jauh, dipersilakan untuk subscribe channel saya. Memandangkan saya baru lagi dalam YouTube ni, bolehlah support saya. Alhamdulillah, kita dah masuk 1 Ogos ataupun kita panggil sebagai bulan kemerdekaan, sebab 31 Ogos nanti kita akan sambut hari kemerdekaan negara kita lah. Sebenarnya kita ni, saya ni semangat-semangat nak memperkenalkan tokoh kemerdekaan, nak ajak kita ni sama-sama cintakan negara, ada jiwa nak sambut merdeka. Sebenarnya ada dalil ke? Rasulullah SAW telah bersabda ketika mana baginda Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, baginda telah bersabda, ma atyabaki min baladi wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghayraki. Alangkah baiknya kamu wahai kota Mekah, yang mana aku sangat kasih dan cinta kepada kamu. Kalau tak kerana kaum aku minta aku keluar daripada tempat ni, usir aku daripada kamu, nescaya aku takkan tinggal di tempat melainkan kamu. Maknanya hadis ni Nabi sangat cinta dan kasihkan tanah air kota Mekah. Okey, baik. Untuk tokoh pertama adalah Rosli Dobi, tokoh kemerdekaan Sarawak antara dua cinta. Kenapa saya kata antara dua cinta? Yang pertama, cinta beliau kepada tanah air. Yang kedua, cinta beliau kepada seorang wanita yang bernama Ani binti Ali. Sebenarnya, tak ada siapa yang sangka dekat Sarawak ni, tanah yang tak ada pondok, tak ada pesantren, tapi boleh lahir seorang pemuda yang baru berusia 17 tahun untuk membebaskan tanah air dia atas dasar cintakan tanah air dan agama. Kalau dekat tanah Melayu ni atau belah semenanjung ni, tak pelik lah. Sebab Tok Janggut dekat Kelantan, Mat Kilau, Tok Gajah dekat Pahang, Datuk Maharaja Lela dekat Perak, banyak tokoh-tokoh yang basic agama dia kuat. Rosli Dobi ni dia berasal daripada Sibu, Sarawak. Dia ni pemuda yang suka bersyair. Dia ni seorang penyair. Dia tulis surat-surat yang indah, ayat-ayat yang cantik. Kalau kita tengok sejarah Sarawak ni, pada asalnya dia ni diperintah oleh kerajaan Brunei. Lepas tu diambil oleh keluarga Broke, James Broke, perintah Sarawak dekat 100 tahun. Kemudian dia nak janjikan bagi kemerdekaan dengan Sarawak tau. Tiba-tiba pada tahun 1946 dia bagi pula dekat British. Keluarga Broke ni waktu tu last kali Charles Viner Broke. Itu rakyat Sarawak marah lah, sebab dia janji nak bagi kemerdekaan kan. Atas dasar semangat cintakan tanah air time tu lah, seorang pemuda yang bernama Rosli Dobi, dia mengatur, dia orang rancang dengan kawan-kawan dia buat satu perkumpulan, Persatuan Pemuda Melayu Sibu. Okey, baik. Bila serah kepada British ni, gubernur pertama dilantik adalah Duncan Stewart. Inilah satu kisah yang mana waktu Duncan Stewart ni, dia turun ke Sarawak untuk bertemu lah dengan rakyat kan. Dia pertama turun, waktu ni lah Rosli Dobi dengan kawan-kawan dia, Mursidi Sidik, Awang Ramli dengan Bujang Sutong. Dia orang ni berpakat. Kini dalam Pemuda Melayu Sibu ni, ada satu perkumpulan rahsia dipanggil sebagai Rukun 13. Dalam Rukun 13 ni, dia orang rencanakan satu pembunuhan kepada Duncan Stewart ni. Adakah Rosli Dobi ni buat tindakan yang menunggu? Kau ni baru budak 17 tahun, dah nak bunuh-bunuh orang. Sebenarnya tidak. Kita ni selalu digambarkan Rosli Dobi ni macam pemberontak, padahal dalam sebenarnya kita ni kurang lah dapat kesedaran sejarah. Sebenarnya Rosli Dobi ni seorang budak yang pintar. Sebab apa? Dia dah bagi surat dulu dah. Dia dah hantar surat kepada Duncan Stewart ni supaya jangan jarah tanah diorang. Tapi orang putih ni mana kisah, dia nak ambil juga hasil negara orang ni. Duncan Stewart turun juga. Waktu ni lah Rosli Dobi dengan kawan-kawan dia plan. Waktu majlis tu, waktu ada peluang dia nak macam nak bergambar, tentulah Rosli Dobi menusuk ke tubuh Duncan Stewart dengan satu pisau yang padanya disapukan dengan racun. Ditakdirkan Duncan Stewart mati. Okey, time tu kan dia pun ditangkap. Rosli Dobi ditangkap dan dibicarakan. Patutnya Rosli Dobi ni, dia ni baru umur sekitar 16 tahun dengan 17 tahun tau. Dia tak bolehlah dihukum gantung. Kini di bawah hukuman juvenil macam tu lah. Okey, sepanjang Rosli Dobi dipenjarakan, nak tunggu hari beliau digantung, beliau ni hantar surat kepada keluarga. Kata apa, bersabar, tak lama lagi beliau akan keluar penjara. Dia kata sabar, adakan solat hajat, berdoa kepada dia. Jadi bagi keluarga dia tenang, dia kata dia akan keluar. Sekali pegawai British datang rumah Rosli Dobi ni tau,
dia minta kakak Rosi Dobby ni, nama Halimah Dobby, dia minta surat beranak sebab dia kata ini adalah urusan untuk pembebasan Rosi Dobby. Keluarga dia seronok lah sebab dia nak dibebaskan. Tengok-tengok itu adalah hanyalah helah. Sebab apa? British minta surat beranak tu untuk tukar tarikh kelahiran Rosi Dobby supaya dia boleh dihukum gantung. Ha, tukar tarikh lah pada bawah umur 18 kan, 17-16, tapi tukar tarikh bagi dia umur atas 18. Ditakdirkan cerita akhirnya pada tahun 1950 Rosi Dobby dengan kawan-kawan dia tadi dihukum gantung sampai mati. Sedih. Seorang pemuda yang ada semangat berjuang, ha, ni yang kadang-kadang negara jiran kita ke siapa sangka Malaysia merdeka secara giveaway. Sebenarnya kita ada ramai pejuang yang berani mati untuk membebaskan tanah air. Itu adalah yang pertama, cintakan tanah air. Yang kedua adalah cintakan wanita. Rosi Dobby ni pun macam kita juga lelaki, ada rasa kasih, rasa jatuh cinta dekat orang kan. Sebenarnya Rosi Dobby ada jatuh hati dengan seorang bernama Ani binti Ali. Ha, lepas tu diorang ni pun berbalas surat macam kita tengok dalam cerita tenggelamnya kapal Vanuit. Ha, Zainuddin bagi surat dekat Hayati. Ha, wanita mati pun paling cantik. Tapi ini bukan movie, ini real punya. Kisah cinta Rosi Dobby dengan Ani ni jauh lagi indah daripada cinta Rose dengan Jack, daripada kisah-kisah cinta yang lain. Sebab yang lain tu filem. Tapi Ani ni selepas kematian Rosi Dobby ni pada usia 17 tahun, Hajah Ani binti Ali tetap menunggu Rosi Dobby sampailah dekat 70 tahun, 69 tahun dah. Ani ni tetap tunggu Rosi Dobby. Waktu Rosi Dobby digantung tu, time tu Ani ni muda lagi, tapi dia tunggu. Akhirnya Hajah Ani binti Ali ni pun meninggal dunia pada tahun 2018, hampir 70 tahun lepas daripada pemergian Rosi Dobby. Tapi Hajah Ani tetap setia. Sebab apa? Sebab surat terakhir Rosi Dobby, dia cakap apa? Janji dengan nyawa kamek tunggu kita. Betapa kasih dan cinta tu. Okay, last kali ni adalah point yang paling best sekali, yang mana Rosi Dobby ni ketika digantung tahun 1950 tu, jenazah dia tak diberi peluang langsung untuk keluarga tengok. Ha, kisah ni saya teringat kepada banyak pejuang-pejuang Islam yang jenazah dia tu, nak katakan penjajah ni takut sangat. Lepas digantung, jenazah Rosi Dobby, Morsidi Sidik, Awal Ramli dengan Bujang Sutong ni, dia dibiarkan dekat penjara Kuching tu. Dan akhirnya lepas daripada kemerdekaan 1957, dah berlangsung hampir 40 tahun atas desakan-desakan orang ramai, barulah pada tahun 1996 jenazah diorang ni dipindahkan dekat makam pahlawan Masjid Sibu. Akhirnya banyak tahulah yang mereka ni tak dikenang jasa diorang. Apa yang menariknya, waktu pindah kubur tu, jenazah kawan-kawan Rosi Dobby ni ada dia punya tulang, gigi, rambut, tapi Rosi Dobby ni kubur dia kosong. Maka dengan ini benarlah satu kisah yang mengatakan rupanya Rosi Dobby ni tidak ditanam di penjara Kuching tu, dia dibawa ke England. Sebab apa? Sebab ada yang kata isteri Duncan Stewart ni, dia nak tengok wajah orang yang bunuh suami dia. Ha, jadi Rosi Dobby tak digantung kat penjara Kuching, dibawa ke England, lalu diseksa, dibunuh di sana. Okey, inilah kisah seorang pemuda yang cintakan tanah air, yang setia hujung nyawa. Orang muda yang hanya berbalas surat je tapi sangat setia. Maka perlu untuk kita contohi macam mana seorang yang strategik, dia dengan perkumpulan Rukun 13 ni hantar surat dulu, baru dia buat tindakan tu. Dengan mengenali sosok ini, moga-moga kita lebih cintakan tanah air kita, lebih kenang jasa-jasa tokoh serta pahlawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.